Dalam episode Little Woman ini, Injo dan Doil yang telah terbebas dari segala tuduhan, mereka berencana untuk mencari Inye dan Hyorin di Netherlands bersama. Namun ketika pesawat sudah siap berangkat, Injo mendapatkan pesan dari Sang A yang berisikan ancaman hendak menghabisi nyawa Huayang. Tanpa diketahui Doil, Injo segera kabur menuruni pesawat dan bergegas ke rumah Sang A setelah sebelumnya mengambil granat pemberian dari Hee-jae. Di tempat lain, In-kyung yang diculik oleh orang suruhan Sang A sebenarnya juga hendak dibawa ke tempat mereka. In-jo dengan usaha yang sangat keras akhirnya berhasil menyelamatkan Huayang. Sedangkan Sang A masuk dalam jebakan yang dibuatnya sendiri untuk Huayang sebetulnya. Akhirnya Do-il datang bersama dengan Jong-ho untuk menyelamatkan Huayang, In-jo, dan juga In-kyung. Ternyata kehidupan In-ye dan Hyorin di Netherlands, semua itu ada campur tangan Do-il juga untuk menyelamatkan mereka dan juga keuangan mereka. Sedangkan uang 70 miliar yang ternyata dialihkan Do-il ke tabungan milik Hyorin pada saat yang tepat, yaitu pada saat hari ulang tahun Hyorin dan memasuki usia legal, tabungan tersebut ditarik dan dibagikan secara merata berdasarkan kebutuhan dan keinginan masing-masing dari In-jo, In-kyung, dan Do-il. Terima kasih, sampai jumpa dengan Chris Fitri di sinopsis selanjutnya.